الحمد لله رب العالمين وبه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن تبعهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد حضرة المحترمون para pengasuh pondok pesantren Darul Falah yang saya hormati para pemimpin pondok pesantren Darul Falah dan pemimpin pondok pesantren Latansa para kiai alumni para undangan yang hadir di pagi hari ini mudah-mudahan Allah melimpahkan karunia untuk kita semua anak-anakku santri Darul Falah yang mudah-mudahan mendapatkan lapangan rezeki dan perjuangan ke depan dengan sukses. Seperti yang kalian dengar termaktub dibacakan secara gamblang sejarah singkat pondok pesantren Darul Falah sebagai gambaran sebuah perjuangan yang tidak kenal lelah, istiqomah terus berpegang teguh dengan nilai-nilai jihad yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Darul Falah alhamdulillah sampai hari ini tetap berkiprah dalam rangka mencerdaskan anak bangsa khususnya umat Islam agar terjadi regenerasi baik kepemimpinan atau kemasyarakatan yang terus menerus. Para hadirin yang saya hormati, saya sudah merasa cukup menghantarkan Darul Falah ini ke sebuah kemajuan yang tidak bisa dipungkiri. Saya sudah merasa lelah menghadapi tantangan yang luar biasa. Saya butuh orang lain. Saya butuh teman perjuangan. Saya butuh sahabat untuk menggali rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak bisa sendirian. Saya bukan manusia super. Saya manusia yang amat sangat lemah dengan segala keterbatasan. Karena itu pada hari ini saya mohon maaf terutama kepada keluarga besar pondok pesantren Darul Falah. Keluarga besar Kiai Haji Fasad Mansur, keluarga besar Kiai Haji Ahmad Rifai Arif, kepada para asatidz dan ustazah, wali-wali santri dan seluruh santri pondok pesantren Darul Falah serta alumni. Tentu banyak kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan selama saya memimpin pondok pesantren ini. Saya mengaturkan ribuan terima kasih kepada beberapa alumni yang dengan sungguh-sungguh memberikan semangat tetap saya bisa melanjutkan perjuangan sampai hari ini. Anak-anakku yang saya cintai, sebagai manusia biasa dengan segala keterbatasan pasti punya kekurangan, tapi sebagai manusia anugerah dan ciptaan Allah pasti saya pun punya kelebihan. Karena itu kekurangan yang saya sadari kemudian saya tutupi dengan kelebihan yang saya miliki. Alhamdulillah pondok pesantren ini bisa mengembangkan sayapnya dan melaksanakan seluruh cita-cita pendiri pondok pesantren ini bukan merupakan kemauan saya sepenuhnya. Berdirinya pondok pesantren Darul Falah II dengan nilai keunggulan di dalamnya
Sebenarnya dari sejak dulu sudah ada kelas-kelas unggulan. Dulu ada kelas A, ada kelas B, ada kelas C, hanya masih disatukan dalam satu tempat sehingga tidak terlihat kalau mereka itu punya nilai tambah. Kemudian saya jabarkan supaya lebih kelihatan hasilnya, maka berdirilah pondok pesantren Darul Kalam 2 dengan program unggulan yang cikal bakalnya sebenarnya dari sejak Pak Kiai almarhum hidup sudah ada anak-anak yang memang memiliki kelebihan, hanya belum disiapkan tempatnya secara khusus. Saya hanya membaca peluang yang harus diberikan kesempatan kepada anak-anak yang memiliki kelebihan untuk lebih terus berkembang sehingga dia memiliki nilai tambah dari yang lain. Tidak mungkin kita sama, kita pasti akan berbeda. Tidak mungkin kita punya kualitas yang sama, pasti di antara kita ada yang lebih. Dan kita harus menyadari di antara kita ada yang lebih, tapi di antara kita juga ada yang standar, dan di antara kita juga ada yang punya kekurangan. Kesadaran itulah yang menyebabkan Darul Kalam ini berkembang, karena memberikan kesempatan kepada anak untuk terus berkembang. Yang belum bisa berkembang dibimbing sepenuhnya agar dia terus bisa mengejar teman-temannya yang lain. Anak-anakku yang saya cintai, berdirinya Darul Kalam 3 juga bukan sepenuhnya kemauan saya. Saya hanya membaca cita-cita dari pendiri pondok pesantren ini. Ingin punya pondok pesantren 3 tahun tamatan SMP atau tsanawiyah, yang sebenarnya harus saya dirikan di Latansa atau di Rangkas Bitung. Tetapi karena sumber daya manusia yang ada di Rangkas Bitung tidak saya temukan orang yang bisa saya ajak kerjasama untuk membangun pondok pesantren program 3 tahun, karena itu saya berijtihad, saya bangun sendiri di tempat yang terpisah dari Darul Kalam, yaitu di Pangkat. Itu juga bahagian dari sebuah kelemahan saya untuk mengajak orang lain untuk bisa melakukan sebuah cita-cita yang luhur. Alhamdulillah bisa berdiri dengan baik, dan anak-anakku yang di Pangkat juga alhamdulillah bisa, walaupun belajar 3 tahun bisa sama dengan teman-temannya yang belajar 6 tahun. Anak-anakku yang saya cintai, waktu sebenarnya bukan sebuah hal yang harus menjadi standar ukuran kita maju dan berkembang. Tetapi yang menjadi acuan adalah kesungguhan kita, kemauan kita. Bukan waktu, kemauan kita, kesungguhan kita. Banyak negara-negara berkembang yang langsung melejit menjadi negara maju hanya karena kemauan yang kuat. Tapi berapa banyak negara yang terpuruk terus disebut negara yang berkembang dan tidak pernah maju hanya karena tidak sungguh-sungguh dan tidak punya cita-cita yang benar. Pondok pesantren ini sudah benar di atas jalurnya. Anak-anakku bisa berbahasa Arab, anak-anakku bisa berbahasa Inggris, anak-anakku tidak ketinggalan ilmu pengetahuan umum, anak-anakku juga bisa mengikuti seluruh kegiatan proses pendidikan di Indonesia ini dengan standar yang baik kalau ada kemauan yang kuat. Jangan berbicara materi, Darul Kalam dulu tidak berdiri karena materi, tapi karena kemauan yang kuat. Saya menyaksikan betul ketika membangun pondok pesantren Latansa tahun 89 bulan Muharram, ada pertemuan di tengah sawah, kita tancapkan nama di situ, insya Allah akan dibangun pondok pesantren Asyifa. Begitulah pertama kali Latansa itu namanya. Dalam perkembangan selanjutnya, lalu Pak Kiai almarhum berbicara, Asyifa itu sudah banyak di, kita cari nama yang lain, tetapi yang lebih mendekatkan kepada falsafah umat Islam di Banten itu terlalu amat sangat memperhatikan urusan agama sehingga urusan dunianya ketinggalan. Karena itu umat Islam di Banten tidak pernah bisa menyeruak ke dunia yang lain atau ke tempat yang lain, sebab hanya selalu memperhatikan urusan akhirat. Ketemulah ayat Quran, wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka. Dijadikanlah nama Latansa yang terambil dari ayat itu sebagai nama pondok pesantren Latansa. Karena itu dibuka program pendidikan SMP dan SMA. Kenapa? Karena agar dunianya tidak ketinggalan.
anak-anakku yang saya cintai. Dalam perjalanan seterusnya, bagaimana nama yayasannya? Kemudian beliau mencari ayat yang lain. Ketemulah sebuah ayat yang saya lupa, saya ingat belakangnya. Ilayyal masir. Jadi latan sama siro, jangan lupa tempat kembali. Begitu indahnya Allah menempatkan latan sama siro itu. Di seberang gerbang latan sama siro ada makam dan kuburan. Jadi ketika orang keluar dari gerbang itu, latan sama siro, jangan lupa kau kembali. Kau akan kembali ke kuburan itu. Begitu indahnya Allah menempatkan tempat-tempat. Itulah anak-anakku yang saya cintai, sejarah yang begitu hebatnya Kiai Haji Ahmad Rifai Arif menerawang, mencari ridho Allah sehingga ditemukan nilai-nilai yang di luar dugaan. Anak-anakku yang saya cintai, saya sebagai santri pertama, muridnya, adiknya, anak, merasakan betul dan melihat betul perjuangan beliau. Seorang yang tidak kenal lelah, padahal luar biasa lelah. Orang yang tidak pernah mengkapling-kapling siapa teman, siapa yang dihadapinya. Beliau bersilaturahmi dengan siapa saja. Itulah yang menyebabkan kemudian beliau berhasil. Saya hanyalah seorang murid dari beliau. Saya tidak punya kemampuan untuk melebihi guru saya. Karena itu setiap saya akan melakukan apapun, saya mesti dalam bahasa orang NU bertawassul. Saya membacakan Fatihah dan Yasin kepadanya. Saya mohon petunjuk Allah melalui hambanya yang soleh itu. Sehingga tahun 98 ketika pertama kali saya harus memberikan khutbatul wada, 3 bulan saya membaca karangan beliau tidak hafal, sulit untuk masuk di akal ini. Saya frustasi dan putus asa. Padahal hari Minggu saya harus memberikan khutbatul wada. Jam 6 pagi saya bangun, saya ajak istri saya, "Mari kita ziarah." Saya baca Yasin di makam beliau, saya mohon kepada Allah, "Ya Allah, saya sudah berusaha, saya tidak mampu. Saya tidak bisa. Karena saya bukan jago pidato. Saya tidak pernah mendapatkan juara dalam perlombaan pidato di pondok pesantren. Adik saya yang menang waktu itu, Rifai Idrus." Lalu saya minta kepada Allah, "Ya Allah, tolong pindahkan sedikit saja ilmu hambamu yang terbaring di makam ini kepada saya, agar saya bisa melaksanakan tugas beliau." Dengan bahasa Indonesia saya berdoa, saya mohon kepada Allah. Alhamdulillah di luar dugaan dan di luar kemampuan saya, semua bisa berjalan dengan sebaik-baik. Anak-anakku yang saya cintai, kalau kamu pelajari semua ini karena ridho guru, semua ini karena ridho orang tua. Saya seorang yang terlahir bercita-cita pengen menjadi insinyur, bukan menjadi kiai, bukan menjadi ustaz. Tidak ada di sini benak ustaz, tidak ada. Tidak ada di sini benak kiai, tidak ada. Tidak pernah bercita-cita. Dari kelas 4 SD saya pengen menjadi insinyur. Dari kelas 4 SD saya tahu perguruan tinggi harus saya masuk ITB. Tapi saya termasuk anak yang tidak pernah tahu diri. Karena itu saya taat kepada orang tua saya masuk di pesantren ini. Ketika saya protes, saya harus masuk STM kembali. Sementara bapak saya mengatakan, "Kamu harus ke IAIN." Saya pun harus taat dengan orang tua. Karena saya juga tidak memiliki apa-apa tanpa mereka. Karunia Allah yang luar biasa anak-anakku. Ketika saya taat dengan orang tua, ilmu IAIN saya peroleh, ilmu insinyur pun saya peroleh. Inilah anugerah Allah. Karena itu pesan saya pada milad yang ke-44 ini kepada anak-anakku, jangan tidak taat sama orang tua, rugi kamu. Ustaz sudah merasakan betapa indahnya taat sama orang tua. Jangan melawan orang tua, rugi kamu. Ustaz sudah merasakan betapa indahnya taat kepada orang tua.
Sehebat apapun kita, tanpa orang tua kita, kita tidak mampu apa-apa. Segagah apapun kita, tanpa orang tua kita tidak akan lahir ke dunia ini. Karena itu pesan saya kepada kalian, kalau mau sukses, cari ridho orang tua, cari ridho gurumu. Itulah jalan menuju sukses. Dengan jangan melupakan sunnatullah yang lain, tetap terus berjuang mujahadah manjadda wajadda. Begitu ditanamkan dari sejak kelas 1. Idza sadaqal azmu wada hasrin. Bukan karena saya pintar bisa mengembangkan pondok pesantren ini. Sebagai pengakuan kebodohan saya minta pada teman-teman alumni duduk di majelis tausiah untuk berpikir bagaimana mengembangkan pondok pesantren ini. Alhamdulillah, saya berterima kasih. Karena itu saya mengajak kalian, kalau sudah menjadi alumni, nanti jangan menjadi orang luar. Kalian boleh di luar, tapi menjadi orang dalam. Apa yang kurang di pondok pesantren ini? Kita bicarakan, Mas, secara musyawarah di pondok pesantren ini. Kalau tidak diterima pendapatnya, jangan memaksakan diri. Karena tidak semua pendapat orang bisa dikembangkan. Lebih-lebih kalau dia tidak sejalan dengan nilai-nilai yang berkembang di pondok pesantren. Anak-anakku yang saya cintai, saya memang punya cita-cita yang lain. Saya pengen punya perguruan tinggi, bukan untuk menyaingi perguruan tinggi yang lain, tapi saya pengen mewadahi para alumni untuk mengelola perguruan tinggi itu, menjadi dosen di situ, menjadi tenaga administrasi di situ, menjadi apa di situ, sehingga perguruan tinggi dari Al-Qalam itu adalah hasil karya para alumni dari Al-Qalam. Itu yang saya ingin. Saya sudah berupaya untuk pembebasan tanah, tapi sampai hari ini saya belum bisa menentukan lokasi yang terbaik untuk perguruan tinggi dari Al-Qalam. Mudah-mudahan Allah mengkaruniakan rahmatnya kepada kita semua, sehingga perguruan tinggi dari Al-Qalam itu bisa terwujud dalam rangka mewadahi alumni, baik di bidang keilmuan, di bidang kemampuan-kemampuan yang lain, sehingga perguruan tinggi itu menjadi sebuah perguruan tinggi yang membanggakan. Karena dari santri untuk santri, dari alumni untuk alumni, dan untuk masyarakat secara keseluruhan, sehingga benar-benar Darul Qalam adalah rumah pena yang terus menerus dia bisa menulis ilmu tanpa habis dan tidak ada ujungnya. Ini yang menjadi cita-cita saya. Sebab cita-cita pendiri pondok pesantren ini sudah mendirikan perguruan tinggi Latansa dengan nilai yang berkembangnya di Latansa Masiro. Alhamdulillah itu pun sudah berkembang dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan semua ini menjadi nilai ibadah kita semua. Para asatidz, para ustazah, para pemimpin pondok, para pengasuh pondok dan para direktur, serta para alumni dan para kiai alumni dan kiai alumni kontor yang hadir di pagi hari ini. Sekali lagi saya haturkan ribuan terima kasih atas segala-galanya, sehingga kita bisa melakukan semua ini dengan sebaik-baik. Saya mohon maaf, banyak sekali kekurangan saya memimpin kalian, sehingga masih banyak wali-wali santri yang mengirim surat kaleng kepada saya, SMS kaleng juga kepada saya. Saya terima semua itu dengan lapang dada, walaupun sebagai manusia biasa tersakiti rasanya. Apa tidak ada jalan yang lebih baik untuk datang menghadap, okay, ini kurang, ini kurang. Saya pun hampir tidak pernah punya waktu untuk beristirahat, karena harus selalu berupaya meningkatkan kualitas, baik kualitas fasilitas maupun kualitas pendidikan di pondok pesantren ini. Karena itu tahun ini saya mengambil kebijakan untuk membatasi penerimaan santri baru, agar kita tidak dihadapkan oleh problem-problem rutin yang berkaitan dengan fasilitas. Kita hanya akan menerima santri sesuai dengan kapasitas yang ada. Karena itu akan amat sangat terpaksa kita harus menolak calon santri. Mudah-mudahan pesantren-pesantren yang lain bisa menerima calon-calon santri lebih banyak, sehingga nanti bisa lebih banyak lagi anak-anak umat Islam yang sekolah di pondok pesantren. Anak-anakku yang saya cintai,
44 tahun yang lalu tentu berbeda dengan sekarang. Hari ini kita berdoa kepada Allah sebagai rasa syukur kepadanya. Mudah-mudahan semua ini menjadi bagian daripada ibadah yang menjadi rahmat kita semua. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram syai'un lillahi ta'ala wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma khususan ruh al-hajah bengki. Beliaulah orang yang menghibahkan tanah untuk berdirinya pondok pesantren. Umayla ruh Al-Hajj Qasad Mansur. Beliaulah yang menggagas berdirinya pondok pesantren. Umayla ruh Al-Hajj Hindun Mastufa. Beliaulah istri yang mendampinginya agar terlaksana dan berdiri pondok pesantren. Umayla ruh Al-Hajj Ahmad Rifa'i'at. Beliaulah seorang anak yang saleh, yang tahu cita-cita orang tuanya dan merealisasikannya sehingga berdirilah pondok pesantren. Syai'un lillahi ta'ala walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. Kemudian untuk guru-guru kita, untuk saudara-saudara kita, untuk umat Islam yang telah membantu pondok pesantren ini, mari kita kirimkan kepada mereka. Mudah-mudahan Ummul Quran ini mendatangkan barokah untuk mereka. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma binurika ihtadaina ya Allah wa bifadlika istaghnaina ya Allah وبك أصبحنا وأمسينا ذنوبنا بين يديك ونستغفرك ونتوب إليك. اغفر لنا يا الله ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك غفور رحيم. Irhamna ya Allah warham ahlina. Irhamna ya Allah warham awladana. Irhamna ya Allah warham talamidana wa wulati umurihim wa asatidatihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ard was samawati binuri syamsika abadan abadan. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamna wa idha aradta bi'ibadika fitna fatawaffana ya Allah indaka ghayra maftun. Taqabbal minna ya Allah istajib du'ana. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulik ولا تحزن يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara.